Nakal dia ni. Depa kata dia ni duk pi tangkap ikan orang dekat Kuah. Curi ikan orang. Dia tak beli kat market. Buat apa benda boleh curi kan? Are you ready? Jadi nanti pukul lebih kurang dalam jam 10 ke 10.30 nanti artis akan datang jumpa saya untuk kita ambil kiki bagi lagu sepanjang tahun 2022 ni. Senarai lagu tu penting. Kita yang duduk di bahagian ni, bahagian entertainment ni, kena buat satu rancangan. Perancangan awal tu perlu. Body sesuatu persembahan tu perlu. Jadi atau tak jadi persembahan tu, atau tiba-tiba bertukarnya konsep itu, itu kemudian. Yang penting ada the whole body. Senarai lagunya pun dah ada. Key lagunya pun dah diambil. Latihan pun kita dah buat untuk senarai-senarai itu. Jadi bila sampai masa, kalau kata ada event, masa tu lebih mudah lah. Kita tinggal lagi nak ambil, nak pick this song, yang mana based on program tu punya konsep. So untuk vlog-vlog yang akan datang seterusnya, untuk tontonan korang lah, salah satu lagu tu penerbit nak satu lagu tu, tajuk dia Hati Kamar, lagu lama. Dia nak ada konsep India. Saya tak tahu India tu yang di mana dia nak letak India. Punya mood, adakah keseluruhan lagu, kita tak sure. So kita tunggulah pukul 10 nanti artis datang, kita akan ambil key. Aku dah set up barang aku. Tinggal lagi sekarang ni aku tunggu penyanyi lah. Kita tunggu penyanyi sampai, kita akan ambil key seorang satu. Okay, alright. Jumpa lepas ni. Okay, artis dah sampai. Biasa sakit dia. Pergi balik. Inilah hati artisnya yang kita akan ambil key. Hai, say hi. Hai. Siapa nak mula ni? Siapa ni? Ambil key dulu eh, pasal skor dah siap. Okay, try. Boneka. Hai. Thank you.
tu yang dah ia sepat kan? Bridge dia. Dia ada bridge. Dia ada bridge lepas tu? Ha. Takkan aku terikat dalam jari jemarimu meracunkan cinta. Takkan aku lepaskan jiwaku yang tak ada. Tapi boleh reach. Not to boleh reach tak? Lagi. Yang bridge sekali saja. Lagi kena bayar. Itu falsetto. Try chorus ni sekali. Chorus. Chorus je, last yang belakang tu. Yang belakang. Santa rela. Tanpa. Tanpa rela. Fanta rela. Fanta rela. Kau sebut Fanta. Fanta rela. Bila saya tu Fanta rela. Kau sebut Fanta rela. Tanpa rela. Misha Omar. Misha Omar. Ni budak ni nama dia Fitri Oping. Hello guys. Yeah, hello guys. Dia ada YouTube dia. Boleh tengok YouTube dia. Nur Fitri Oping. Janganlah tengok. Jangan lupa subscribe sekali lah. Ada dia ada dia ada, ada climb lagi tak? Ke macam ni saja. Try. Nyanyi je terus. Apa tajuk dia tadi ni? Fantarela. Tanpa rela. Tanpa rela. Tadi betul lah saya sebut tanpa rela. Mana, mana Fitri? Cakap lain, nyanyi lain. Tanpa rela. Program, program ni lagi, tulisan ni lagi halus, lagi bagus. Aku tak boleh baca. Cari apa? Pen. Bukan. Mana nama kau? Nombor 622. 622. Oh, this is my Sofia. Kau lagu apa? Hati Kamu. Oh, jalan nyanyi berdua? Yes. No. Situ bagi tahu aku kata kau nak ada elemen India. Hati Kamu. Kau nak aku buat arrangement ke? Kau nak India tu menyeluruh ke atau bahagian-bahagian? So, ada tarian dan tarian tu nak ada represent India lah. Maknanya tarian tu tak boleh buat lagi. Muzik siap dulu baru tarian boleh buat. Siapa nama kau? Diana. Diana, aku lupa lagi. Itulah kau belum ikut aku. Ini aku sudah tahu. Oh. Kau tahu kan tengok ni kan? Tahu. Ha? Tahu. Ni Eva. Dia akan nyanyi lagu. Ikut rentakku. Ikutlah rentakmu. Tekan. Begini. Ya. Nyanyi sikit. Nyanyi ni rentak. Sudah aku nyanyi tadi. Sudah aku coba. Sudah aku coba. Okay, sekali lagi. Okay, faham. Okay, sekali lagi. 2, 3, 4. You are
boleh sebut. So yang Korea tu kau bagi dekat apa nyanyi Korea tu. Tapi kau, dia mesti tu dia ulang-ulang macam tu je. Kau tak boleh nyanyi Korea tu. Tak boleh, tak boleh sebut. Apa yang tetap? Bukan tadi aku tadi ini. Depa kata dia ni duk pi tangkap ikan orang dekat kuah. Pasu. Original. Ha, tak kampung. Ada nak itu. Kau nak nyanyi original ke kau nak turun? Sebab lagu raya tu berkenaan dengan tempat-tempat tu. Budak ni nama dia pernah orang Haziq. Haziq. Dia nyanyi lagu Durita. Ha. Boleh tak apa? Boleh. Cuba. Apa tu? Tak lagu raya. Ha? Tu lagu raya dia. Tak apa. Pasal duk ni sikut sangat lah. Ori ya? Original. Ori tak itu ori boleh. Okey, kita dengar budak ni nyanyi Durita. Tadi dah nyanyi macam masa balik dah. Buat yang macam tadi tu, di sebalik tu. Kan? Han jangan main-main dah. Han jangan main-main dah. Okeylah.
Gita. Donkey. Okey. Dah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Itulah tadi sebahagian bahagian lah. Actually banyak lagi ada senarai dalam ni untuk ambil key. So tu antara sebahagiannya yang datang untuk kita confirmkan key. Jadi key tu penting ke tidak? Ya, key tu penting. Penting untuk siapa? Penting untuk penyanyi dan penting juga untuk band. Sebelum sebuah lagu tu ditulis oleh music director, inilah proses dia. Jadi aku harap korang sikit sebanyak dapatlah ilmu berkenaan dengan perihal-perihal sebelum kita tengok show tu kan. Alright, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menyokong dan terus menyokong. Yang belum subscribe, tekan subscribe. Yang belum like, tekan like. Yang belum komen, tekan komen. Tulis komen. Thank you.